Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Api Komputer Channel. Waduh, udah mau maghrib ya, udah setengah 6, udah agak gelap. Nah, di sini ada Vario New LED yang tipenya ini tahun 2021-2022 ya, kurang lebih ya. Nah, bisa dihitung aja, hitung mundur. Nah, ini kendalanya nih di spirometer. Spirometernya ada ngeblang itu ya, pudar. Ups, tambah gak kelihatan. Oke, kita nyalakan dulu seperti apa tampilannya. Nah, ini. Jadi untuk bagian tengah ya. Tengah ini dia pudar nih, kalau nggak diperbaiki lama-lama ya akan menyebar, akan menutupi semua panel, semua tabel ini ya, untuk kilometer kecepatan, RPM. Nah, ini untungnya untuk amper bensin ini nggak ketutup, belum nyampe ke sebelah kiri sini, jadi ini kurang nyaman juga ya buat customernya, kurang nyaman ya, karena ini kan motornya motor terbilang mewah tapi tampilan speedonya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, ini langsung aja kita buka speedometernya. Jadi untuk membuka ini, di sini ada baut nih, baut depan ini, buka ini harus buka panel ataupun tameng dasi, banyak sih ya sebutannya. Oke, itu baut satu depan, ini dua, tiga, sama sampingnya juga seperti itu, di atas ini dan di atas di bawah sini. Nah, ini yang mengganggu, ini bracketnya kita lepas ya, spion, bracket spionnya ya. Oke, spion udah kita buka. Jadi spionnya muternya ke kiri semua ya. Lanjut ke ini. Untuk spion dia satu arah semua, ngendornya ke kiri. Nah, ini ada baut kembang ya, baut kembang dia. Khusus untuk Vario ini dia bautnya seperti ini. Ini skrup obeng, skrup ini, tapi kembangan. Ini kembangannya seperti ini. Ini bintang 5. Sama seperti ini. Ini mudah gampang ya bukanya, karena ini enggak ada nitipnya dah. Nitipnya enggak ada. Hijau-hijaunya tuh kancingannya. Oke, lanjut ke ini. Ini ada baut bawahnya. Di bawah. Jadi bagian ini kita tarik aja, tarik ke atas, nggak sulit. Ini ada kancingan. Ini ada kancingannya. Lanjut lagi, ini ada baut sekup di dalamnya. Masuk pelan-pelan. Ini kudu hati-hati. Ini rawan pecah. Di bawah ada satu. Oke, jadi langsung aja ke meja eksekusi.
Oke, di sini ada baut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita buka. Oke, lanjut ini kita buka bagian atasnya. Sorry, bukan atas ya. Ini atas, ini bawah. Ini ada skrup 4 biji. Kalian buka aja. Gimana ya, jadi ini langsung bisa dilepas LCD-nya tanpa membuka solderan seperti motor-motor sebelumnya yang pernah kita servis gitu ya. Ini kaki LCD-nya nih, bisa dilihat ya. Kaki LCD-nya ini sepanjang ini kaki LCD-nya. Oke, kita buka dulu. Nih, jadi mesti pelan-pelan. Nah, jangan deh, jangan deh. Ini untuk bagian sini udah terdorong, terdorong keluar. Nih mesti pelan-pelan, mesti hati-hati ya. Yang sampai ini pecah. Jadi seperti ini. Oke, kita lanjut karena tadi ajian Isya. Jadi tinggal diseset aja. Ini bagian polaris negatifnya. Nah, apa sih dek? Oke, ini polarisnya. Baunya sangat sekali. Oke, itu kita kasih cairan thinner ataupun bisa teman-teman pakai minyak telon. Oke, jadi sekiranya udah bersih, ini kita tempel langsung polarisnya. Jadi yang ketuker untuk lemnya ya, tapi nggak mungkin ketuker juga. Posisi lem kan lebih lengket dibanding sisi sebelahnya. Oh,
Apa deh handphone deh. Oke, ini kita pasang. Ini lapisannya kita buka ya. Jadi nekannya harus bareng. Nih, kita coba dulu di motornya. Bed light-nya nggak ada yang ukuran kecil, ini lampunya kecil mas. Jadi ini warnanya putih. Oke, jadi seperti ini untuk tampilannya. Jadi untuk polaris lamanya kan biru, ini jadi kita rubah jadi putih karena permintaan dari customer ini minta dibuat agak terang. Jadi ini jatuhnya sih positifnya. Nah seperti ini tampilannya. Kalau di handphone agak kurang jelas ya, tapi kalau di nyatanya di ini ya tanpa kamera kita lihat dengan mata ini lebih jelas. Putih dan hitamnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.